Taman Edelweiss Bali merupakan wisata buatan yang berada di Temukus, tepatnya di Desa Besakih. Nah, Taman Edelweiss ini dibangun 15 Juli tahun 2018. Nah, lahirnya Edelweiss itu karena sebuah musibah pada tahun 2017 saat kami mengungsi pasca erupsi Gunung Agung. Nah, dari sana taman ini didirikan oleh beberapa orang sebagai promotornya. Awalnya Taman Edelweiss ini hanya 32 are. Dari 32 are itu kami bersama kelompok mengelola Taman Edelweiss, kemudian dikembangkan menjadi 30 hektar dengan bantuan dari pemerintah bekerja sama dengan Kehutanan Jati Agung.